pasta gigi sama sabun. Eh, anak pinter. Kapan kamu belinya? Barusan mah di warung. Saya udah packing. Udah mah. Peralatan mandi udah dibawa. Udah. Nih, pasta gigi sama sabun. Eh, anak pinter. Kapan kamu belinya? Barusan mah di warung. Oh, di warung depan. Bukan mah, tapi warungnya di situ. Buset. Mas. Eh, ada warung di sini, Mas. Emang ada, ibu kemana aja? Kapan ada warung di sini? Apa mau ngomong apa sih, Bu? Kapan ada warung di sini? Udah lama. Lama. Poppy, maafin ya, aku lupa hari ini kamu tuh ada schedule jam 3 sore sama Sketsa Temen untuk wawancara. Duh, Sketsa Temen males deh, Bobby. Poppy. Kamu tuh harus yang namanya menghargai media kalau kamu menjadi papan atas, ngerti? Enggak. Oh, kalau kamu nggak mau terserah, aku cut. Eh, jangan dong. Ya udah, ya. Ya udah deh. Pinter. Gini nih, gue malesnya di interview sama Sketsa Temen. Ya udahlah ya, Pop. Yang penting kan karir lo naik. Siapa minta lo kopi gue tanya gini juga, Mike-nya. Apa-apa. Bapak apa kabar? Buruk-buruk gue di interview sama lo. Gue gak mau. Ah, gimana? Yang mana, Dek? Tuh. Yang ini? Iya. Oke. Harus pakai tongkat. Bentar ya, Dek. Kakak ambil tongkat dulu, bentar. Tadi mainannya yang itu ya? Iya, Bang. Tapi jangan saya yang diginiin. Aduh. Kenapa tuh? Berat banget tuh. Sayang, aku beliin kamu es krim nih. Makasih ya, sayang. Iya. Tapi ini es krimnya kecil banget. Sekali makan juga langsung habis. Aduh, maaf ya, sayang. Uang aku lagi pas-pasan nih. Tapi kan, yang penting aku udah beliin kamu es krim, ya? Iya sih, sayang. Tapi masalahnya, masa aku kalah sama anak kecil? Anak kecil aja es krimnya gede. Tuh. Buset! Dek, boleh minta nggak? Boleh, tapi cium dulu. Iya. Kasih ya, Daya. Ke bawah ya. Iya. Pak Agung, ini sebenarnya taman kita ini asri sekali, Pak. Haduh, tapi sayang sekali tidak difungsikan sesuai dengan fungsinya. Coba Pak Agung lihat. Banyak sekali orang pacaran di sini. Ada yang jualan juga lagi. Haduh, saya sebagai ketua ibu-ibu PKK itu malu sama warga sekitar, Pak. Iya, Bu. Kalau menurut saya ini dipandang masyarakat juga kurang baik, Bu. Betul. Coba deh, Pak Agung, pagar ini. Biar mereka tuh tidak keluar masuk sesuai dengan keinginan mereka aja di sini, ya. Iya, Bu. Sekarang, Bu? Sekarang dong, Pak. Baik, ya. Bu. Ya deh. Beres semuanya, Bu. Jadi sesuai dengan perintah Ibu, sudah saya pagarin semuanya. Iya sih, Pak. Udah dipagerin. Tapi nggak kayak gitu juga dong. Aduh. Aduh, ini kok jadi pagar begini? Kayak ayam sih.